lokasi ini di Sungai Besar. Di Sungai Besar, tepatnya di depan sekolahan TK. TK Sungai Besar. Nah, ini keadaan. Ini bentar masih disusun, tas gorengan. Jadi Om Irfan, kami min anu juga, kami kan rabahan juga di kamar lemari. Seberataan terion terendam. Sekalinya napa juga, baju juga kami min ambil embak-bak baju punya mehiangan apa diputih tuh. Kari belum pun. Dilam kadet. Alhamdulillah. Hinta lo dalam kos nang guguran kadedep aja. Beres terandam dalam ember kadedep. Besok ada embernya tuh. Berarti dalam kalambunya tuh kadedep. Kadedep. Letih aja di kamar tuh. Melihat pun kalambunya udah sakadedep tak karena lumpur. Ada karena lumpur tuh. Alhamdulillah kandelnya orang lain. Tapi di motor bano beli lep sudah akan mengguringan. Tuhan bertolong, Tuhan yang maha kuasa segala-galanya. Ayo men. Sama nih sa, udah sebujur sa anula sa hatap. Tuh kena kelambu ini mon. Kena ulun mana? Tuh mereka kami men. Jadi baju. Tapi basah hai. Kan dia kan ada basah. Ya. Kita liatin. Ya, ayo, ulun sangat percaya aja ulun juga. Berarti yang ulun menelepon jam 2-an tuh belum keluar lagi? Belum. Aja kadepin telepon kada tahu kada tahu kisah guring. Jam berapa pian keluaran tuh kami men? Jam berapa? Subuh, subuh lah. Kan sampai subuh. Oh, masih jam anu lah. Tapi kita setengah tigaan. Nggih. Enak. Sampai saja udah simpen-simpen Mbak. Iya, jar ulun. Masuk-masukan kayak tadi. Mau melihat keadaan di rumah Acil. Nah. Yang bujur-bujur nah sampai ke atas. Iya, nah ini kan sampai ke atas nih. Nggih. Nah, kelambunya. Nah, astagfirullah. Ini kan hancur berantakan. Nah, hancur berantakan. Dasar bujur-bujur rapi. Nah, adalah sedikit-sedikit. Subhanallah. Nah, tuh kok. Ya Allah, kan ada kena lumpur lalu karing. Astaga, nah. Ayo. Nah, semuanya berantakan. Nah, hancur semuanya sampai hatap atas semua. Tas nih, Cina. Nah, buktinya. Gantung aja kan kena lumpur. Eh, ya Allah. Di mesin itu kan kena lumpur. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah, ada sebujur kada. Ya Allah. Nah. Ya Allah. Ayo Tuhan.